Sahabat anggrek bisa perhatikan anggrek yang Kemang Ayu beli via online. Ini sekilas seperti rusa ya. Tetapi sahabat anggrek tidak perlu khawatir. Bibi anggrek di dalam botol hanya rusak bentuk agar-agarnya saja. Atau mengeluarkan bibit anggrek dalam botol bermulut sempit bisa dengan dua cara. Bisa dengan memecah botol dengan palu atau bisa juga dengan kawat yang telah dibengkokkan. Semua ada kelemahan dan kelebihannya, sahabat anggrek. Hai, sahabat anggrek, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Kemang Ayu Channel. Sahabat anggrek, kali ini Kemang Ayu mau kasih tutorial buat sahabat semuanya bagaimana cara mengeluarkan bibit anggrek dari dalam botol. Sahabat anggrek bisa perhatikan anggrek yang Kemang Ayu beli dari via online. Sekilas seperti rusak ya, tetapi sahabat anggrek tidak perlu khawatir. Bibi anggrek di dalam botol hanya rusak bentuk agar-agarnya saja atau medianya saja. Oke, botol bibit saya biarkan semalaman agar menyesuaikan suhu di Semarang. Mungkin berbeda suhu dengan tempat kita order, yaitu di daerah Malang. Sebenarnya ada bermacam-macam bentuk botol yang dipakai dalam pembibitan anggrek. Namun kali ini adalah jenis botol yang bermulut sempit. Botol bibit anggrek yang Kemang Ayu peragakan adalah jenis kecil. Kali ini adalah jenis bibit Vanda ya, yang Kemang Ayu beli di Tokopedia, harga Rp60.000 di nursery daerah Malang, Jawa Timur. Apa saja sih yang perlu kalian siapkan? Pastinya adalah air bersih, kemudian kawat yang dibengkokkan, lalu fungisida, kertas, dan pastinya botol yang berisi bibit anggrek. Untuk kertas bisa kertas koran atau bekas kalender ya. Iya, atau kertas apa saja, tapi Kemang Ayu pakai kertas bekas kalender tahun lalu. Saya balik bekas kalender dan pakai lembar yang putih biar kelihatan jelas nanti bibitnya saat dikeluarkan. Oke, kita buka saja segelnya dari botol ini. Mengeluarkan bibit anggrek dalam botol bermulut sempit bisa dengan dua cara. Bisa dengan memecah botol dengan palu atau bisa juga dengan kawat yang telah dibengkokkan. Semua ada kelemahan dan kelebihannya, sahabat anggrek. Tapi kali ini Kemang Ayu pakai metode yang aman saja. Dengan metode mengambil baby anggrek dengan kawat yang dibengkokkan. Jadi, tidak pakai cara memecah botol karena resiko kaca-kaca yang kira-kira bisa mengenai tangan kita. Oke, botol kita isi dengan air bersih, langsung dari keran dengan pelan-pelan. Sesekali dikocok-kocok untuk mengambiarkan media agar-agar ya. Kira-kira saja hal ini dilakukan hingga 5 kali. Oke, sekarang walau agar-agar belum begitu bersih, kita udah bisa ambil beberapa bibit anggrek dengan kawat yang kita bengkokkan. Sesekali kita beri sedikit air, sahabat ya.
pelan-pelan, bertahap. Kita mesti sabar, kita mesti telatenin. Dan gak lama kok, pastinya semua bisa keluar dengan selamat, tidak rusak. Akhirnya keluar semua tanpa harus memecah botol. Dan botol bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Kita bersihkan baby-baby anggrek dari media agar-agar. Kita mesti telatenin satu-satu ya sahabat anggrek. Di botol tertulis tanggal 12 bulan 7 tahun 2019. Ini adalah tanggal saat penyemaian anggrek ke dalam botol. Kira-kira saat ini bulan April ya, berusia 9 bulan. Wow, masih terlihat kecil-kecil. Bibit ini adalah jenis Vanda Pincai Beauty. Selanjutnya, kita bersihkan gel atau agar-agar satu demi satu. Kita pindahkan ke air yang lebih bersih. Terakhir kita mesti siapkan ember yang berisi air yang dicampur fungisida, yang di ember biru ya sahabat anggrek. Oke, setelah anggrek kita bersih dari media agar-agar, tapi ya ada beberapa yang nyangkut. 3 baby nyangkut jadi 1. Tapi sahabat anggrek sekalian, pisahkan agar nanti bakal kita tanam tanpa nyangkut ke baby yang lain. Begitu seterusnya. Oh ya, untuk perendaman baby anggrek ke fungisida, kira-kira 5 menit saja. Setelah dari fungisida, kita bisa tiriskan ke kertas putih biar bisa nampak bibit persatuannya. Alhamdulillah ya, gak ada yang rusak. Dari jumlah baby anggrek kira-kira 20-an. Karena ini termasuk botol bibit yang kecil. Selanjutnya, baby anggrek ini kembang ayu biarkan semalaman dulu. Dan esok hari baru kita tanam. Buat sahabat anggrek yang mau coba beli anggrek botolan, jangan ragu. Pastikan kalian akan bertanya metode apa yang akan dipakai kembang ayu selanjutnya untuk bertanam baby-baby anggrek ini. Yang jelas, metode ini nantinya akan dipastikan 99% baby akan hidup dan tahan banting. Oke, akan kembang ayu lanjut di next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan lonceng jika sahabat semua ingin mendapatkan notifikasi video terbaru dari kembang ayu. Kembang ayu selalu bersamamu. Bye-bye,
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.